Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap tim dan karyawan Hotel Dewan Pekalongan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kali ini saya mau ngajak nih karena ada acara halal bihalal karyawan Hotel Dewan Pekalongan. Jadi ikutin terus ya kegiatan kami. Pagi seluruh karyawan staf Hotel Dewan Pekalongan khususnya. Sebelumnya saya ucapkan syukur alhamdulillah kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan segala nikmat kepada kami. Dan di sini saya akan membacakan susunan acara di pagi ini. Yang pertama pembacaan nomor kitab, yang kedua pembacaan surat ataupun ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Bapak GM, yang keempat ramatama, yang kelima salam-salaman. Mengucap saya yang pertama pembacaan nomor kitab. Mari kita buka acara hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan saya bacakan. Berikut artinya, cuma saya membacakan satu ayat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabda'u al-khalqa summa yu'idduhu summa ilayhi turja'un. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, ya Allah, terima kasih segala nikmat yang telah Engkau berikan, baik itu harta, kesehatan, yang mana harta tersebut sangatlah berguna bagi kami, keluarga kami, dan semoga membawa berkah untuk semuanya. Amin. Terima kasih, Pak Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Rabbi sili sodri wa yasili amri wa lulatan bilisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurizatihi wa sirri sari fi sari asma wa sifati wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du.
Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita panjatkan ya. Karena hari ini kita bisa berkumpul pas di hari Syawal. Ya, di mana ini adalah kemenangan umat muslim. Ya, yang kita rayakan bersama dan lebih-lebih di Kota Pekalongan kalau kita lihat sangat meriah ya, biarpun posisinya pandemi maupun dijaga ketat, tetap untuk merayakan itu tidak bisa dihindari. Kemudian salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, junjungan Nabi Allah, Nabi akhir zaman yang kita hormati. Salawat dan salam kita haturkan kepada keluarga yang mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kaudi yang sudah berkumpul di sini, yang saya cintai semua tim Hotel Davam Pekalongan, yang saya banggakan juga tim untuk support yang dari Amazon ya, kemudian di sini ada dari spa ya, jadi target nggak ada ya. Terima kasih untuk semua kehadirannya di sini ya, karena di sini tidak ada penceramah, jadi sekalian ceramah. Kita temanya adalah halal bihalal. Sekalian ya, annual kita untuk general staff meeting. Acara yang keempat, kita salam-salaman untuk meleburkan dosa, maka sebaiknya kita bersalaman. Dari itu mari kita berdiri dan bisa dimulai dari Pak Ciki, langsung muter ke sebelah sini. Jadi arah jarum jam. Jarum jamnya di mana Pak? Jarum jam sini. Kanan saya berarti. Sebelah kanan saya dari Mas Ciki bisa sini sama. Ah, putar-putar. Dor. Kepada Pak Cim dulu. Hai. Lahir dan batin 30 hari lapar
dahaga. 30 hari menahan nafsu, 30 hari menahan diri, mengharapkan ridho ilahi. 30 hari telah kita lewati, segala doa semoga dijabahi. 30 hari bulan yang suci, semoga dapatkan kemenangan diri. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin. Selamat hari lebaran. Terima kasih udah ngikutin kegiatan halal bihalal untuk karyawan Hotel Devam Pekalongan. Nah, kita akan ketemu nih di beberapa kegiatan kedepannya ya. Sekali lagi kami dari tim Hotel Devam Pekalongan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.